guys, jadi di video kita kali ini Frost Demon bakal coba buat main Sakura School Simulator lagi ya guys ya. Nah, karena banyak dari kalian request di video kemarin pas Frost Demon mengambil beberapa uang yang ada di game ini, ternyata ada trik untuk kita ngemalak atau minta uang dari player-player yang ada di Sakura ya guys ya. Kayak bisa puluhan ribu yen gitu guys. Wah, kita bakal coba langsung aja ya guys ya. Tapi kita bakal ganti baju dulu nih guys ya. Karena banyak dari kalian katanya tempat ini ada di depan atau di dalam kastil kerajaan gitu guys. Dan kita bakal ambil uangnya dari putra dari raja ya guys ya. Ini pasti bakal keren banget. Pasti kita live video ini sampai akan 100.000 like lebih. Di next video kita bakal coba buat mencari uang-uang yang lebih banyak daripada yang ini ya guys ya. Coba kalian komentar lagi, di mana tempat di Sakura Simulator yang bisa menghasilkan uang yang banyak ya guys ya. Kalian komen di bawah, nanti aku bakal kasih love. Di next video aku bakal langsung main ya guys ya. Subscribe juga buat yang belum guys. Baca. Oke, kita bakal langsung aja. Jadi bajunya di sini aku paling suka kalau Japan, Japan itu yang ini ya guys ya. Nah, ini dia guys, karena temanya adalah tema-tema Jepang. Jadi yang paling cocok adalah ini guys. Dan rambutnya itu mungkin warnanya tuh hitam aja kali ya guys ya, karena udah warna natural banget. Dan wow, dan apa yang silver aja ya guys ya, karena biar nggak terlalu hitam nanti kayaknya kagak kelihatan gitu kan. Nah, jadi Maimuna bakal pakai yang ini aja. Terus kita ke eye, jadi matanya tuh beneran warna biru, udah bener ya guys ya. Lalu di bentukan matanya gantinya di mana ya? Yang ini kah? Oh, kayaknya yang ini beneran guys. Tapi mukanya yang mana guys, yang paling lucu yang mana guys? Yang ini kayaknya guys ya. Ini mah yang tadi bro. Oke deh guys, kita bakal langsung aja. Jadi skinnya udah, dan kita bakal langsung load the game and let's do this guys. Wah, iklan dulu ya guys ya. Oke, aku bakal tonton iklannya sampai habis. Kalian juga kalau ada iklan, kalian tonton sampai habis guys, jangan di skip. Kita sama-sama support sesama creator ya guys ya. Frost Demon support yang membuat game, kalian support Frost Demon yang membuat konten ini guys, untuk menghibur kalian semua. So, kita bakal langsung aja guys. Oh my god, jadi inilah dia guys ya. Wih, di Maimuna udah siap nih guys ya. Kita mau ke tempat Jepang-Jepang gitu ya guys ya. Jadi kita udah pakai baju Jepang. Jadi yang pertama harus kita lakukan adalah kita bakal ngambil uangnya dulu guys. Nah, jadi uang itu ada di sebelah sini. Gimana ya guys ya? Sebelah sini guys ya, buat bekal guys. Takutnya nanti kita bakal traktir dulu pangerannya biar pangerannya suka sama kita. Karena kalau nggak suka dia gak bakal mau ngasih uangnya guys ya. Masa baru kenal kita malak duit ya kagak dikasih bro. Jadi kita bakal rayu-rayu dulu guys. Mana sih uangnya guys? Kita bakal cari dulu ya. Ini Frost Demon rada lupa guys. Tempat uangnya tuh di mana gitu kan? Di sini kah? Waduh, ini cemana cerita nih guys. Nah, di sini kayaknya guys ya. Oke, jadi yang paling penting dari semuanya adalah Lofotian. Jadi Lofotian ini untuk kita nanti ngasih ke pangerannya biar pangerannya suka ya guys ya. Nah, ini ada uang kita bakal ambil dulu guys. Nah, sebenarnya kita bisa beli potionnya itu di toko ya guys ya. Tapi karena biar gratisan kita ambil aja bos. Widih. Nah, di rumah cowoknya ini juga lumayan lah ya guys. Kita ambil dua. Siapa tahu nanti ada orang-orang di sana. Nah, kita bakal coba buat mintain aja uangnya guys ya. Waduh, mana nih guys? Oh my god, kagak ada loh guys. Mana nih guys ya? Oke, ini dia uangnya si boy atau si cowok. Tapi love potionnya di mana ya guys ya? Apa nggak punya? Kayaknya punya deh guys. Tapi di mana ya guys ya? Coba kalian komentar ya guys ya, tempat love potionnya ini di mana aja di game Sakura School Simulator. Karena Frost Demon sendiri rada-rada lupa gitu ya guys ya. Karena banyak game yang Frost Demon mainin, jadi nggak terlalu ingat guys. Oke, kayaknya ini udah cukup. Jadi kita bakal langsung aja menuju tempatnya si putra raja ya guys ya. Tapi yang pertama kita akan coba buat belanja-belanja dulu ya guys ya. Beli makanan-makanan dulu lah. Kita bawa oleh-oleh guys dari kota ke desa atau tempat kastilnya si raja guys ya. Jadi kastilnya si raja ini ada di tempat yang pelosok banget. Jadi nggak ada internet di sana. Jadi kita sangat bahaya guys ya. Jadi kita harus coba buat berhati-hati dan kita harus coba siapin beberapa makanan takutnya kita tersesat. Halo Mbak, aku mau beli makanan. Selamat pagi Maimuna. Kamu mau beli makanan apa Maimuna? Aku mau beli makanan apa aja yang bisa dikasih sama orang dan orangnya suka Mbak. Oke okay, guys, jadi kita bakal pilihin ya guys ya. Ada, wah ini uang kita cuman 17.000 yen guys. Kita, nah Valentine coklat ya guys ya. Kayaknya suka Valentine coklat dari dia guys ya. Dan Oden, dan kita beliin green tea guys. Jadi di desa itu tempat itu sangat dingin, jadi kita bakal beliin green tea ya guys ya. Green tea ini mungkin panas ya guys ya. Ini ada apaan tuh guys sampai keluar asap-asapnya ya guys ya. Kita beli Oden. Oke okay, nice. Jadi uang kita 15.000 ya guys ya. Berapakah jumlah total uang yang nanti kita bisa dapatkan di kastil itu? Coba kalian komentar di bawah guys. Oke okay. Jadi kita udah punya love potion, green tea, Valentine. Oke okay, kita minum dulu dah. Masa kita sendiri gak minum ya guys ya. Nah, nyum 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 nyum. Oke okay, kita sarapan terlebih dahulu guys sebelum kita menjemput putra raja ya guys ya. Dan kita bakal ajak dia. Ah, hampir aja ketabrak. Nah ya ampun, ketabrak boy. Ini by the way mohon maaf ya guys ya, kalau tempatnya Frost Demon rada lupa guys. Nah tapi seingat aku itu ke sebelah sini guys. Terus kita belok kiri ke sini kah? Wah gak lupa ya guys. Tapi aku mau makan dulu guys. Nah ke sini. Terus di sini kan ada kastil gitu guys. Ada kastil di sebelah kanan tuh guys. Himawari itu kayaknya guys ya. Nah jadi kastil yang bener-bener kastil raja itu ada di sebelah sini guys. Nah itu dia guys. Wah ini lewat mana ya? Kayaknya lewat sini guys. Atau lewat kanan tadi. Wah lupa Frost Demon ya guys. Tapi kita bakal lewat-lewatin aja deh. Nah, ini dia guys, let's go, let's go. Kita bakal parkir dulu lah ya guys ya. Bisa lah ya guys ya. Atau kita bakal coba buat masukin aja guys ya. Aduh, aduh, aduh. Yabun, yabun, oleng guys. Nah, ah, ya. Nah, nggak ada nih. Bawa mobil kayak gini ya guys. Langsung ke depan rumah ya guys ya. Tapi bentar dulu, kita bakal lihat ini guys. Waduh, gede kali ya guys ya. Ini kastil-kastil raja gitu, ini tempat apa sih? Oh,
my god, apakah nanti kita bakal ajak dia ke sini? You are reported by polisi. Kita dilaporin. Ah, seriusan? Wah, 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 wah. Kita bakal ilangin polisi tidur dulu, guys. Ini soalnya polisinya ngejar kita ya, guys. Kayaknya ini salah parkir mobil, guys. Dikejar jadi kita, guys, ya. Oke, oke, oke. Wah, ada kuda, guys. Oh my god. Ini bisa enggak sih? Bisa enggak sih kudanya, guys? Coba komen di bawah, guys. Bisa enggak sih? Oh my god. Widih. Bisa loh. Bisa loh ternyata, guys. Ya ampun, guys. Ini bisa dibawa keluar enggak sih apa cuma di sini doang naik-naikin gini, guys, ya? Kalian kasih tahu di komentar. Nanti aku bakal kasih love komentar kalian. Eh, naiknya juga keren banget, guys. Tuh turunnya juga keren ya, guys, ya. Coba kita cek-cek dulu nih istananya, guys, ya. Oh, aku punya ide. Nanti kita bakal ajak putra raja buat jalan-jalan keluar sini, guys, ya. Dan kita bakal lihat-lihat atau kita minta dianterin gitu kan, speak-speak kan, padahal kita ngerayu buat biar dikasih duit, guys. Oke, ini kalau enggak salah di mana tempatnya, guys, ya? Halo, assalamualaikum. Halo. Wah, kagak ada, guys. Di mana ya, guys, ya? Bentar dulu, guys. Sabar dulu, sabar dulu. Ini Frost Demon juga rada-rada. Nah, ini dia, guys, ya. Oke, sushi bar open dari jam 9 sampai jam 21. Oke, pas banget ya, guys, ya. Coba kita bakal halo, raja. Oke, oke, guys. Ini gimana cara duduk kayak gimana ya, guys, ya? Oke, bodo amat lah ya, guys, ya. Kita berdiri aja ya, guys, ya. Ayo, kita bakal ajak dia. Halo anak raja, aku pengen ngajak kamu jalan-jalan. Kamu mau ikut sama aku enggak? Kamu siapa? Tapi boleh deh, aku mau jalan-jalan. Aku sudah muak di dalam kerajaan terus. Tolong ajak aku jalan-jalan. Oke, nama aku Maimunah. Panggil aku Maimunah aja, anak raja. Oke, Maimunah. Ajak aku sekarang. Oke, guys. Kita bakal langsung ajak dia, guys, ya. Oke, hello. What's wrong? Katanya kita tak your... Oke. Kita langsung kasih aja, guys, ya. Kita kasih green tea, guys. Nah, suka dia green tea, guys. Kita kasih... jangan. Love potion terakhir aja, guys, ya. Kita kasih coklat. Thank you, baby. Come with me. Oke. Ini kayaknya kalau kita mukul anak raja langsung disamber sama ante-antenya ini, guys. Sudah siap dia bawa samurai, guys, ya. Putus palanya, guys, ya. Oke. Putra raja, ajak aku jalan-jalan. Oke, Maimunah. Oke, guys, kita udah diajak jalan-jalan ya, guys, ya. Oke, let's go. Pastikan kalian semua sekali lagi buat yang belum subscribe, ya. Silahkan kalian subscribe dan like dulu video kita kali ini karena semuanya gratis. Jadi apa waktu subscribe dan like sekarang juga. Join First Team karena kita paling solid ya, guys, ya. Gak ada rugi ya kalian subscribe, semuanya gratis, guys. Let's go. Kita akan ajak raja makan dulu ya, guys, ya. Anak raja, gimana kalau kita makan terlebih dahulu, anak raja? Oke lah, Maimunah. Di sini ada tempat makan. Kita langsung duduk aja, nanti bakal disiapin makanan kok, Maimunah. Oke, raja. Oke, guys. Jadi kita disuruh duduk aja katanya, guys. Tadi kita mau duduk di sini tapi dikejar polisi, guys, ya. Kita duduk. Oh my god, Sakura Mochi. Hah? Oh my god, tongkrong santuy, coy. Wah, aku suka banget sama kamu, Maimunah. Kamu baru kenal udah akrab banget sama aku, Maimunah. Iya, raja. Aku memang suka sama raja dari dulu. Aku lihat raja di TV sering, makanya aku cinta sama raja. Oh, begitu, Maimunah. Oke, aku juga suka sama kamu dari pertama kali kamu masuk tadi. Oh, by the way, jangan panggil aku anak raja. Panggil aku aja terserah kamu, Maimunah, pokoknya jangan anak raja deh. Oke, aku panggil apa ya? Aku panggil tuan aja. Ah, jangan tuan juga, Maimunah, panggil yang lain lah. Oke, aku bakal panggil apa ya? Panggil Kimochi, gimana, raja? Wah, bagus juga, Maimunah, aku suka sama nama Kimochi. Oke, aku panggil kamu Kimochi aja. Oke, aku bakal makan dulu Kimochi. Oke, Maimunah. Wih, mereka berdua makan ya, guys, ya. Mas delicious, Maimunah ya, guys, ya. Oke. Oke, let's go, Kimochi. Oke, jadi Kimochi itu adalah arti dari enak ya, guys, ya. Nah, kalau nggak salah, guys, coba kalian komentar di bawah ya, guys, ya. Let's go. Jadi raja ini sebenarnya hidupnya enak banget gitu, guys. Nih, dia tuh tinggal di rumah gede kali ya, guys, ya. Dan makanan udah siap, guys, ya. Ada, jadi enak banget hidupannya ya, guys, ya. Jadi dipanggil sama Maimunah Kimochi. Ada-ada aja emang Maimunah ini ya, guys, ya. Terserah Maimunah lah ya, guys, ya. Oke, guys, coba kita bakal naik kuda berdua. Apakah bisa apa enggak? Coba kita cobain aja ya, guys, ya. Kita pokoknya rayu-rayu dulu si raja biar dia... Oh my god. Wah, ini kayaknya raja udah suka ya, guys, ya. Jadi kita tinggal minta duitnya aja udah mau ya, guys, ya. Oh my god. Look at that, guys. Wow. Gila sih ini, guys. Mereka berdua pacaran ya, guys, ya. Naik kuda lagi, guys. Dipeluk lagi sama raja ya, guys, ya. Gila. Wah, ini tinggal minta duit mah udah dikasih, guys, ya. Tapi bentar dulu, guys, ya. Biar kita habiskan duitnya si anak raja. Jadi kita bakal rayu-rayu dia lagi, guys. Masih belum cukup. Ayo, Maimunah, kita ajak lagi jalan-jalan dia. Oke, guys, let's go. Ini sebenarnya Frost Demon sendiri mah enggak tahu ya, guys, ya. Coba di sini ya, guys, ya. Let's go. Apakah bisa? Ini salah pencet, guys. Bentar dulu. Kita bakal coba buat ajak jalan-jalan di sebelah sini, guys. Maimunah, tunggu aku, Maimunah. Oh ya, Kimochi, aku pelan-pelan aja.
Oke guys, ini si Maimunah gak sabaran deh guys ya. Ini mau langsung cap cip cup kembang uncup. Santai dulu Maimunah, rayu dulu. Wah, diajak jalan-jalan di sini sama Maimunah guys ya. Raja, aku suka sama air aja. Oh iya Maimunah, aku juga suka sama air. Makanya aku bikin kolam di sama kerajaan. Dan ayahku juga setuju dan dia gak marah. Jadi aku bikin aja Maimunah. Dan aku sangat suka. Apalagi pagi-pagi aku langsung datang ke tempat ini. Dan aku langsung biasanya mandangin air dan dengar suara airnya yang sangat jernih Maimunah. Dan membuat pikiran aku itu jadi terbayang-bayang sama wajahmu yang cantik Maimunah. Rayu guys. Wah, ini kita tinggal minta duit udah dikasih kayaknya guys ya. Berapa duit kah si raja punya uang guys? Coba kalian komentar di bawah ya guys ya. Kayaknya banyak banget sih guys. Tapi coba kalian komen aja nanti buat yang bener jawabnya. Aku bakal kasih love komentar kalian guys. Let's go lah ya guys ya. Kita bakal coba buat jalan-jalan lagi ke tempat lain. Kayaknya masih banyak banget tempat yang belum mereka kunjungi ya guys ya. Let's go Maimunah. Kita bakal jalan-jalan dulu guys. Coba kalian komen ya guys ya. Tempat-tempat kayak gini di mana aja ya guys ya. Apakah cuma di tempatnya raja doang atau ada tempat lain lagi guys? Coba kita terbang dulu ya guys ya. Oke, kayaknya udah ini doang sih guys. Baca. Oke guys, tidak ada apa-apa. Jadi kita bakal balik lagi guys. Dan kita bakal coba buat masuk ke dalam kerajaannya si raja lagi. Wah, ini kayaknya raja kecapean guys. Tuh kalian bisa lihat larinya guys ya. Ayo raja, kita bakal masuk ke dalam ya guys ya. Wah, sekarang lah guys, saatnya Maimunah bakal melancarkan aksinya guys. Ini dia, kita tunggu-tunggu ya guys ya. Udah gak sabar Aing Man. Kita udah bikin raja seneng. Jadi kita bakal minta duitnya sekarang guys. Apakah bisa? Apakah tidak? Coba kalian komen di bawah guys. Oh iya raja, maafin tadi aku bawa mobilnya sampai dalam ruangan tamu raja. Oh gak apa-apa Maimunah, tenang aja. Ayo Maimunah, kita masuk ke dalam istana. Guys, untung aja gak dimarah ya guys. Maimunah nih emang keterlaluan ya guys, bawa mobil ke dalam rumah gitu kan. Maimunah, Maimunah. Oke guys, ini ada apa nih guys? Under construction. Oke, ini ada apa sih guys? Wih, kok bisa? Coba kalian kasih tahu nih ya. Kalian-kalian kasih tahu nih guys. Ini tempat apa gitu guys? Apakah nanti di sini ada sebuah tempat rahasia yang bisa digunakan untuk ngapain gitu guys? Apa udah ada kisi-kisinya guys ya? Oke. Wih, gak lucu kita terjebak di sini guys. Apalagi kita sama raja guys. Gak lucu kejebak di sini men. Woi, jalan keluar kemana? Gue belum ngambil duitnya udah kejebak woi. Ini tempat apaan guys? Oh, tempat rahasia nih guys ya. Coba kalian kasih tahu di bawah di kolom komentar itu tempat apaan ya guys. Di sini juga ada tempat-tempat apa nih? Tempat air guys. Ini kayaknya nanti bakal ada tempat rahasia gitu deh yang menunjukkan kita ke suatu tempat mungkin guys. I don't know. Coba kalian kasih tahu aja Frost Diamond di kolom komentar ya guys ya. Kita bakal jalan-jalan dulu dan kita terjebak. Fix, bro. Kemana nih guys? Oh my god. Wah. Wah, gak bener guys. Nyarak raja kita. Wah, wah ya ampun udah sampai mah. Sumpah ini kita malah kejebak ya guys. Oke oke oke, kita hati-hati dulu aja guys. Wah sumpah ini emang gak lucu guys. Ini gak lucu sumpah. Kita di mana lagi guys? Oh, nice anak raja, let's go. Kita keluar dari sini guys. Untung aja kita nemuin jalan guys. Kalau gak gitu kejebak kita dari tadi di sini ya guys. Oke oke oke, kabur dulu dah. Nanti kita malah kejebak lagi guys. Kita bakal lihat dulu tempat-tempat apa aja yang ada di sini. Karena Frost Diamond sendiri penasaran ya guys ya. Wah ini tempat apaan? Tempat dojo kayaknya guys ya. Kita bakal coba buat lihat sebelah sini. Oke, masih tempat dojo guys. Apakah kita bakal naik lagi? Let's go. Oke guys, sampai Frost Diamond naik, Frost Diamond mengingatkan lagi sekali buat kalian semua nih guys ya. Buat kalian yang belum subscribe, subscribe dan like dulu video ini guys. Semuanya gratis, gak ada rugi ya guys ya. Jadi buat kalian subscribe dan like, sekarang juga join Frost Diamond karena kita paling solid ya guys ya. Gak ada rugi ya kalian subscribe, semuanya gratis ya guys ya. What is this guys? Ini apaan sih, serem banget mukanya guys ya. Wow, kita tepat. Wah, kita bakal coba buat duduk. Wih, makan guys, kita traktir dah. Kita traktir si raja ya guys ya. Ayo raja, kita makan raja. Wih, di berdua makan ya guys ya. Setelah ini guys kita bakal ambil duitnya ya guys ya. Raja enak banget raja. Oh iya Maimunah, enak banget ya Maimunah ya. Aku sering banget kesini Maimunah, makan Maimunah. Iya Kimochi, aku suka banget makan ini, enak banget. Lain kali aku bakal makannya di sini aja raja. Oke Maimunah, santai aja, nanti sini aja Maimunah. Oke raja, aku udah selesai makan. Ayo kita ngobrol raja. Oke Maimunah. Oke guys, kita makan sekali lagi kayaknya guys ya. Goldfish guys, let's go. Kita makan ya guys ya, sambil nunggu raja guys. Ah, di sampingnya guys, salah duduk tadi guys, salah duduk. Nah, kita bakal makan sakura set penuh. Oke okay, oke okay, oke okay, oke okay, oke okay. Let's go, kita makan lagi biar sehat ya guys ya. Oke okay, sudah. I'm happy to be alive raja. Wih, disuka katanya Maimunah di tempat raja ya guys ya. Let's go, kita bakal ajak dia ngobrol guys. Ayo raja, kita ngobrol. Ha, come with me. Oke okay, let's go guys. Kita bakal ke paling atas di sini, tempat restoran ini guys. Wah, didengar nanti percakapan kita raja. Kita ke atas dulu raja. Ini paling atas di mana guys? Rooftop, rooftop. Nah, ini dia di tempat pemandian ya guys ya. Let's go, let's go. Wah, raja. Nah, raja di situ guys. Wah, gila sih di sini guys ya. Wih. Wih, raja udah ganti baju aja guys. Wih, kenceng kali kok raja. Oke, oke, oke. Kita bakal tanya, tak. Kita bakal tanya ya guys ya. Nah, kita bakal seneng-senengin dia. Kita bakal coba buat. Oh, tadi guys, ada gift money ya guys ya. Kita bakal lihat, I respect you. Oke, kita bakal kasih dia gift love potion. Thank you. Kita bakal lihat ya guys, apakah diminum sama dia.
Ya ampun, kagak diminum guys. Wait, kita bakal lihat ya guys ya. Oke, diminum guys. Glep glep glep, delicious. Mau diminum ya guys ya. Dia kayaknya seneng nih guys. Come with me, oke okay. Good sip, thank you. Tak, you are so beautiful. Let's go, give me some. Oh my god, kita dikasih uang 30.000 guys. Wah, kita gak perlu susah-susah cari duit di sekolah selera simulator. Udah minta aja, marah aja udah dikasih guys ya. Bisa-bisanya guys ya, kita habiskan uangnya guys ya. Give me some. 14.366 jadi 60.000. Thank you anak raja, thank you Kimochi. Oke, kita bakal lagi minta duit. Oh my god, dikasih lagi 7.900 sekarang guys. Terus sampai berapa kita minta uang, kita mintain aja guys ya. Give me money. 5.300 sekarang guys. 73.000. Wow, kita minta lagi guys. Give me some money. 3.900. Habiskan bro. Sumpah kita habiskan ya guys ya duit ya guys ya. Lagi tak, you are eyes so beautiful. Give me some money. Wih, 3.200. 80.000 duit kita guys. Wah, berapa duit tadi kita dapat berarti ya guys ya. Berarti udah 70.000 ya guys ya. Kita kasih you look nice. Thank you. Your eyes is beautiful. Oke guys, ini belum ada give money. Give money 2.700 guys. Lumayan lah guys ya. Pokoknya sampai habis duit ya guys. Sampai berapa kita bisa ngambil dia uang ya guys ya. 2.400, let's go. Mana nih, masih belum. Give me money 2.000. Wih nih, ini sampai 100.000 mah bisa guys. Your eyes is beautiful. Give money. Wih, sedikit 1.000 lagi guys. Kita ada 90.000. Wah, kita gak perlu ke rumah-rumah orang buat ngambil duit guys. Tinggal ke tempat raja aja, minta duit, dikasih 9.000 lagi guys. Kita akan mendapatkan duit ya guys, secara gratis guys. Give me money. Wih, kan ku bilang apa, cara itu ajak jalan-jalan dulu raja guys. Jadi dia suka, kita duit pun dikasih guys. 1.400. Pokoknya target kita 100.000 guys. Bisa gak 100.000? Coba kalian komen di bawah guys ya. Dikit lagi guys. Dikit lagi. 3 kali guys. Give me money. Oke, 1.000 pas. Apa nih, kita lari-lari aja guys. Aduh duh, gak punya duit lagi kayaknya dia nih guys. Give me money 900. Let's go. 2 kali lagi kayaknya nih guys ya. Oke, let's go. Give me money 800. Oke okay. Oke okay. One more again guys. Thank you so much. Tap and give money baby. There we go. 3, 2, 1, and let's go. 100.000 yen. Hanya dalam sekali minta, guys. Wow. Makasih, Raja. Aku sayang sama kamu, Raja Kimochi. Iya, Maimunah. Lain kali kesini aja, Maimunah. Aku banyak punya duit buat kamu, Maimunah. Berhasil misi kita, ya, guys. Ya udah, kita kabur dulu aja, guys. Kita wait disini, kabur aja, kabur aja. Oke, katanya oke, guys. Let's go, let's go, let's go. Kabur, 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 Maimunah. Kabur, kabur, kabur. Langsung ke bawah aja, Maimunah. Langsung ke bawah aja, guys, ya. Kita kabur langsung, Maimunah. Wah, ini tempat jalan keluarnya. Aing lupa, guys. Sini, 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 sini. Nah. Ayo Maimunah, kita kabur Maimunah. Bram, bram, wuih. Bram, bram, grand. And let's go. Oke guys, kita berhasil kabur ya guys ya. Dan ya guys, misi kita. Sabar dulu, sabar dulu, sabar dulu. Ayo Maimunah, kita kabur Maimunah. 100.000 yen lebih guys. Wah, lumayan ya guys ya. Oke, kita kabur. Dan mungkin segini video kita kali guys ya. Coba kalian komentar lagi gimana caranya nyari duit di Sakura Simulator yang lebih banyak lagi ya guys ya. Dan mungkin segini video kita kali guys. Dan bisa kalian dasar kalian tinggal komentar. Dan bisa kalian ketawa, kalian bisa pasti ketawa. Dan semuanya please. Bye-bye.